Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global, yo man. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutin game God Simulator lagi, teman-teman. Nah, terakhir kita sudah tiba di sebuah planet Mars, teman-teman ya, dan kita kebingungan tuh, ngapain? Mau ngapain nih? Siapa aku? Di mana aku? Aku berada di mana? Enggak selesai itu, Bit. Jadi kita bingung mau ngapain terakhir, teman-teman. Nah, sekarang kita udah tahu mau ngapain. Ternyata kita di sini disuruh mengumpulkan duit, teman-teman ya, untuk membuka-buka semua barang yang ada nih. Nah, 15.000 kita terbuka pesawat, teman-teman ya. Terus ada 20.000, Obit enggak tahu terbuka apa. 25.000, 30.000 dan seterusnya sampai 1 juta, teman-teman ya. Jadi intinya kita hanya disuruh mengumpulkan duit saja. Dan untuk mengumpulkan duitnya cukup mudah, teman-teman. Kita bisa dari mana saja ya. Dari nanduk orang, dari ngerusuh. Nih, kita tanduk aja dapat duit, teman-teman. Bayangkan kita tanduk orang dapat duit, kayak mana ceritanya, enggak ngerti Obit ya kan. Jadi intinya kita disuruh ngurus-ngurusu aja gitu kan. Nah, kita tanduk-tanduk aja ini. Nah, mbak, kita tanduk, numpang tanduk dapat duit. Kita numpang tanduk dapat duit ya kan. Enak kali teman-teman dapat duitnya nih. Kita tanduk, tapi jumlahnya itu beda-beda ya kawan-kawannya. Dan ada beberapa tips-tips dapat duit yang aneh-aneh menurut Obit, kayak gini ya. Kayak di sini kita disuruh naik ke sini dan kita bilang aja, "Woi, penonton, minta duit." Tuh, dikasih teman-teman, bayangkan. Sebaik ini penduduk Mars ya. Jadi penduduk Mars itu sangat baik sekali, teman-teman. Kita hanya bilang, "Woi, penonton, minta duit," dikasih. "Woi, penonton, minta duit," dapat. Dapat terus, teman-teman. Enggak ngerti duit, tapi kita tanduk aja ini dapat duit juga. Kita tanduk ini. Nih. Nah, tanduk dapat duit, teman-teman. Ya, enak sekali. Nah, dan langsung aja kita akan keliling-keliling dulu. Kita akan cari cara supaya lebih cepat dapat duit, karena kalau dapat nanduk-nanduk orang itu dikit-dikit, teman-teman ya. Kapan kaya ya kan? Dan untuk buka yang landing pad ini juga Obit nggak tahu butuh berapa duit ya kan. Penasaran juga Obit. Ya udahlah, kita keluar dulu teman-teman ya, untuk mencari duit-duit kita nih. Nah, duit-duit kita pakai topeng dulu, bos. Oke, sip. Ini, halo bapak, halo bapak. Nggak dapat duit ya? Aduh, kagak seru teman-teman ya. Kita cari dulu cara-cara dapat duit. Obit kagak tahu dah masih ya, yang mana paling cepat bikin kita dapat duit ya. Mana ya yang bisa menghasilkan duit banyak, teman-teman ya. Penasaran juga Obit, ini yang mana paling bisa dapat duit banyak ya. Tolong dong, saya butuh duit yang banyak untuk membuka semua item ini. Ini lagi bertukang dia. Oca, saya rusak. Hah? Ah, saya tidak ngerti. Ini ada duit nih. Jadi yang ada gambar dolar-dolar itu bisa dapat duit, teman-teman. Kita tanduk dapat duit gitu loh. Itu apa tuh? Ada sesuatu menarik di ujung sana sepertinya ya. Ada apa tuh di atas udara tuh? Keren kali. Wadaw. Oke, ini tempat apa? Aku tidak tahu, teman-teman. Kita lihat aja sama-sama dulu ya. Ini apa nih? Ah, nggak ada yang terjadi. Ini tambang gitu ya? Kayaknya iya ya, ini lokasi tambang ya kawan-kawannya. Oke, sekarang gimana cara mau naik? Gimana cara mau naik kawan-kawan? Aida, set set set. Dapat duit dari mana bos? Ini batu apa nih? Kristalnya kayak mahal nih. Woi, saya mau duit woi. Woi, ada batu teman-teman. Titanium. Oke, dia ada tempat sesuatu di sini. Kita masukin di sini kayaknya ya. Masukin dulu yuk. Apa tahu dapat duit 20 juta teman-teman ya. Yuk. Bisa dong. Iya. Dan apa yang terjadi? Diolah teman-teman. Kemisalnya tuh. Wadaw. Dapat duit. Oke, dapat $870 teman-teman ya. Lumayan ya. Oke, lumayan. Kita tanuk-tanuk dulu. Kalau begitu. Woi. Oke, lumayan teman-teman. Kita kumpulin dulu ya. Lumayan nih dapat duit dari sini nih. Oke. Sip. Oke, masuklah kau. Lama kali kau. Rusak woi alat orang woi. Masuk dulu. Jangan ditutup Obitnya, nanti Obit diolah pula. Nah, di sini lumayan teman-teman. Kita hanya kurang dikit lagi duit kan. Nanti kita bisa terbuka pesawat kawan-kawan. Oke. Nah, harusnya ini cukup nih. Cukup dong harusnya. Oke, cukup teman-teman ya. Dan kita terbuka pesawat terbang nih. Wadaw, kalian bisa lihat is a good amazing ya teman-teman ya. Tapi gimana cara pakainya? Tunggu. Oke, 15.000 kita sudah terbuka personal spacecraft ya. Tapi gue tidak tahu cara pakainya gimana. Apakah kita harus pergi ke sesuatu? Oh nih, just go to on the spawn station. Oke, di mana tempatnya? Saya tidak tahu. 20.000 sekarang kita bisa kebuka space carrier. Apalagi ini teman-teman, nggak ngerti Obit dah. Tapi kita harus nyari dulu ini lokasi pesawat terbang kita di mana ya. Ada yang tahu teman-teman? Anybody in here?
Woi, ditanya dijawab. Oi. Ditanya jawab atau enggak kukurung kau di sini ya? Di sini kau. Eh, kau nyangkut ya? Sini kau. Nah, masuk kau sini, masuk kau. Hah? Kau kabur. Woi, jangan kabur kau. Kutanduk dia, teman-teman ya. Sini kau, ha? Sini kau. Sini kau. Sini kau, sini kau, sini kau. Sini kau. Apa jadinya kalau manusia masuk ya? Coba yuk. Hop. Oke. Kok enggak ketutup? Woi, tutuplah. Woi, tutup, woi. Enggak mau tutup dia, teman-teman. Bukan batu kayaknya. Enggak mau dia. Ah, kagak mau dia, kawan-kawan ya. Atau kita masukin batu juga kali ya. Sabar ya, Obet cari batu dulu, teman-teman ya. Kita akan eksperimen. Jahat banget Obet eksperimen. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Kita eksperimen dulu, kawan-kawan, menggunakan batu dan manusia di dalamnya. Oke, ini dia. Masuklah batu ini, banyak tingkah juga ya, menu. Ini masuk nih. Masuk. Nah, nice. Berhasil teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Acil olahannya tuh. Sret. Sret. Oke, enggak ada bonus ya. Itu enggak ngapa-ngapain dia teman-teman. Aman kok dia. Ampun, udah bicara kenapa dia ya. Oke, ini tekan. Ini kan motor ya. Kalau tekan ini teman-teman ya. Yang pesawat Obi tekan apa nih? Ada sesuatu gitu. Location is going. Oh, lokasi Obi di mana? Oh, kita tinggal lurus nih. Ini kita teman-teman ya. Berarti kita tinggal lurus ada di sini katanya. Let's go. Let's go. Kita ada motor dong. Ngapain terrepot-repot ya? Harusnya dekat-dekat sini kawan-kawan. Oh iya, benar. Yang ini harusnya teman-teman. Yang ini nih. Spacecraft kita harusnya di sini nih, di gedung ini nih. Oke, lihat mana masuknya nih. Tunggu. Ada sesuatu di sini. Oke. Dapat lumayan. Ini gimana caranya? Oh, ini nih. Ada jump pad, teman-teman nih, jump pad. Kita lompat dulu yuk. Uing. Ini dia. Pesawat Obit kawan-kawan. Wadaw, kita coba naik yuk. Tekan R. Oke. Gimana cara jalannya? Wih, bisa nembak lagi, teman-teman. Kenapa nih? Woi, jatuh Obit, woi. Woi, pusing. Ya. Oh, naik. Si. Cara jalannya gimana nih? Ya ampun, Obit, kamu supai. Biasa. Ya. Ini tekan naiknya gimana ini, bos? Ya ampun dah. Ini parah Obit nih. Cara mau jalan gimana sih? Di pusing pala Obit bos. Mana pesawatnya? Oh my god, pesawat Obit kah? Hai, terbang woi. Woi, tunggu woi. Ah, rusak lah Obit baru beli itu. Alamak, rusak teman-teman ini. Bisa-bisa pesawat saya ini. Aduh. Ih, Obit juga nih. Belum bisa ngemundi. Belum ada SIM pula. Udah coba-coba naik-naik. Cik, mana? Aduh, rusak pesawat kita nih. Rusak nih, bisa-bisa nih. Oke. Gimana cara terbang ya? Dia nggak ada ajarin gitu teman-teman ya. Majunya gimana caranya maju? Nah, cara maju gimana ini tangan? Tangan kambingnya bisa bergerak teman-teman. Kalian bisa bayangkan nggak tuh? Nih, putar-putar doang ah, pusing pala Obit gue, mual woi. Oh, ini tekan Q nih. Tekan Q teman-teman ya. Tapi nggak jalan tuh. Iya. Lah, apa itu? Woi, elmah. Keluar Obit. Woi. Ya ampun, kena jebakan, kena prank pesawat sendiri. Kayak mana cerita ini? Ya ampun. Masuk lagi. Hup. Aduh, gimana caranya sih? Pusing kepala gitu, woy. Pesawat udah keren. Nembak bisa. Jalannya nggak bisa, teman-teman. Oh, ditahan toh. Oke, mengerti. Oke. Jalan. Maju. Pelan banget ya. Wow, pusing pala Obit, woi. Wow. Kita disuruh nembak itu, teman-teman. Aduh. Lah, gimana mau nembak ini? Ngontrolnya aja susah banget nih. Oke, sabar. Oke, itu di depan, teman-teman. Di depan tuh ada pesawat kayak ini, suruh tembak dia dah. Aduh, tapi susah banget kendaliinnya. Ah, kena. Gak kena, woi. Ini susah banget ya, sih. Kendaliinnya susah banget, teman-teman. Nih. Ini apaan sih? Sabar Obit, sabar. Butuh kesabaran. Wah, pusing pala saya, bos. Aduh, mah
capek-capek kita dapetin pesawat, kagak ada gunanya nih pesawat ini, woi. Bukan nggak berguna sih, obeknya aja nggak tahu cara pakainya. Nih maju. Oke, maju kita. Tererere, ini turbo kah? 123.4 colony radio broadcasting. Oke. Okay. Woi, obet ditembak, woi, parah, woi. Woi, ditembak, woi, ditembak. Tolong. Berisik. Ih, berisik. Hati-hati batu. Oke, ini pulau apa nih, teman-teman? Wadaw. Kita sudah tiba di sebuah pulau dan jatuh lagi sound kawan. Pusing pulau kita. Ini merah-merah apa sih? Hop. Sabar. Woi. Mual lah kalian nontonnya ya. Jangankan kalian, Obit, mual ini. Apa nih? Pirate, pusing pala saya, Bang. Pusing. Oh my god. Lepaskan Ali, kontrol. Oke, sabar nih. Ini ketembak kau, meledok kau. Emang enak. Dapat duit, teman-teman. 1000 lebih lagi duitnya. Banyak nih dapat duitnya nih. Kalau gitu saya tembak ya. Dapat duit ternyata ya. Saya tembak dulu, Aduh, Mak. Aduh, tembak. Kok nggak rusak ya? Tahu? Susah banget ngancurinnya, teman-teman. Woi, rusak lagi kawan, dapat duit kita. Oh my god, woi, mede. Sudah, pesawat tapi diserang, mede. Alamak. Emergency. Alamak, Obit keluar, woi. Kiss me out when they smile. Obit terlempar di udara. Aduh, Mak, bukan di udara lagi nih, luar angkasa, bos, gimana, bos? Itu merah-merah apa, teman-teman ya? Pesawat orang kah? Tuh yang merah tuh, pesawat merah tuh. Lah, Lubik gimana nih? Ngambang. Woi, gimana nih, woi? Wes mi. Kita mau bisa panggil pesawat enggak? Motor enggak bisa lagi tuh. Lah, Lubik gimana dong ini dong? Enggak ada cara tuh. Respon. Selamat teman-temannya respon kawan-kawan. Kebuka lagi teman-teman. Spaceship Carrier. Wih, ini dia pesawatnya lebih keren kayaknya nih. Kayaknya ini lebih keren teman-teman daripada yang tadi. Bikin pusing kepala saya, Bang. Mana tuh pesawat saya, woi? Di mana teman-teman? Kita buka map dulu ya. Lokasinya mana nih? Space apa tadi namanya? Carrier ya. Space Carrier. Di mana lokasinya, bos? Di mana lokasinya, teman-teman? Obit kagak tahu, woi. Nggak dikasih tahu, di map juga kagak ada. Nah, mana ya? Lah, ke mana itu? Ada piala lagi di atas sana. Kita pakai motor bisa nggak? Jatuh kok. Ini motor malah jatuh nih. Ini motor kagak bisa terbang, teman-teman. Motornya nggak guna nih. Nggak mau terbang dia, tuh. Terbang. Gimana di motor ini? Oh, itu dia tuh, teman-teman, di atas tuh. Oke, itu dia. Di atas tuh space itu kita. Tapi gimana cara naik ke atas ya? Sabar, Obit bakal naik ke pesawat besar kita dulu, teman-teman ya. Pesawat besar kita dari sana tuh. Let's go, cepat jalan. Lama kali jalannya. Kita akan terbang ke sana dulu, kawan-kawan. Pesawat baru kita, dan oke, pelan-pelan. Santai. Oke, sabar. Santai aja, slow. Yang penting bisa masuk aja dah, menurut Obit dah. Mulai goyang. Oke, sabar. Woi, gimana mau beloknya ini? Ya, pusing kepala saya. Ya, mual. Ya. Weh, mede, pesawat tidak terkendali. Obit seperti yang menemukan ide, kawan-kawan. Oke, ini dia ide Obit, teman-teman. Jadi di sini Obit bawa tabung gas 3 kg punya mama Obit ya kan. Kita pasang di badan kita dan kita coba terbang, bisa enggak? Gimana? Oh, tekan ini. Wow. Wow, ternyata tidak bisa, tidak berguna, kawan-kawan. Woi, gimana? Menyesal diriku, kawan. Aida. Wow. Semakin tidak berguna ini. Alamak, Obit kira bakal berguna, teman-teman. Capek saya, Bang. Lelah hidup saya ini penuh beban. Aduh, nggak ada gunanya, teman-teman. Ternyata ini kagak guna, ini jetpack macam apa ini, woi? Berputar-putar ya. Pusing. Jadi benar-benar pakai ini, teman-teman, buat naik ke atas sana ya. Tapi susah banget loh ngendaliinnya. Ya asli ya, nggak ngerti, Obit, woi.
Ini kan jalan gini teman-teman ya. Jalan buat gitu. Beloknya ini loh yang susah nih, beloknya. Santai-santai kali ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan ya. Oke, ini udah mantap nih. Lurus nih, tinggal lurus. Jangan kemana-mana lagi. Oke, tinggal lurus teman-teman. Sip, pelan-pelan. Sampai. Oke, santai selu. Kok nggak jalan? Oh iya, lupa jalan. Oke, santai selu. Nah, masuk nih. Masuk. Masuk. Dikit lagi itu. Oke. Masuk. Oh, masuk teman-teman. Mantap. Oke, keluar dulu kita. Kita sudah masuk akhirnya. Aduh, capek. Ubit ini berjuang, ha. Akhirnya berhasil masuk ya teman-temannya kita ya. Dan itu atas ada apa tuh? Hah, ada mainan kawan. jatuh. Sabar. Kita bisa dua kali lompat ya. Puil. Nah, ini apa nih? Oke. Tidak tahu saya gunanya apa itu. Ini pendaratan yang sangat sempurna, teman-teman. Sempurna enggak? Sempurna banget dong, kebalik. Ini kenapa nih orang nih? Mau disemprotnya kah? Ya. Enggak tahu, lebih enggak jelas. Oke, kita cari-cari dulu, teman-teman, ada apa di sini ya? Kenapa ada tanda seru nih? Ya, ampun, siapa ente? Mr. Candy, mantap kali teman-teman. Mr. Candy katanya, Baba. Oke, Baba. Udah. New mission, bring Miss Candy a gift. Dia minta kado apa, Bos? Enggak ngerti lah, Obit, ini tempat apa sih? Capek-capek kita masuk, enggak ada yang menarik di sini, woi. Ya ampun, nih ada tepuk tangan aja terus sini. Hah? Wih, siap teman-teman. Maukah? Kok cewek yang memberi bunga ke cowok ya? Loh, kok kebalik? Apalagi ini? Tepuk tangannya ke arah mana? Ini orang sesat banget ya. Di. Selamat ya, berjuang ya. Semoga cintamu ditolak, diterima. Oke. Apa nih? Jualan apa anda? Tidak tahu saya jualan apa dia teman-teman nih. Kita naik dulu nih. Ada lagi nih. Sip. Walaupun saya nggak tahu itu gunanya apa, dikumpulin-kumpulin teman-teman nih. Tunggu, kita cari dulu semua lokasi yang ada di sini. Ini tempat apa lagi nih? Wadaw, apa ini teman-teman? Halo. Di sini ada apa lu? Siapa lagi ini? Buang sembarangan nih. Ini apa lagi nih? Aduh, pusing kepala saya ini, tempat apa sih? Wih. Kamar teman-teman ya. Wih, keren. Wow, wih, tempat tidurnya empuk banget kawan-kawan. Swing ya, empuk banget. Tunggu. Ini apa teman-teman? Ada bin, itu ya penguin ya teman-teman ya, binatang penguin wih. Oke, ini ada sesuatu, gua. Hah? Apa lagi ini wih? Oh tidak, gelap. Lah, jadi kardus kayak gini Obit wih. Obit jadi kambing kardus teman-teman. Astaga parah nih. Tunggu, kita kesini dulu ya. Keren banget woi tempatnya woi. Tuh ada hologram sapi teman-teman ya. Ada kambing juga, jerapah, penguin. Apalagi nih? Kambing, paha ayam, kelinci, apapun ada nih. Itu apa tuh? Emas kah kotoran woi. Parah. Tunggu, kita masuk lagi teman-teman. Keren ya tempatnya sini ya. Menarik. Ini. Set. Oh, ini toilet ya. Lagi pipis ya teman-teman, kan bisa lihat tuh. Kita kurung ya. Ya ampun, di atas ya kawan-kawan. Ini tempat apa nih sekarang nih? Ini. Dilarang mencabut listrik. Saya mau cabut. Apa yang terjadi ayo? Oke. Graffiti fillet off teman-teman. Apa yang terjadi kalau graffiti off? Oke. Ini apa nih? Travel agency. Oh, kita kebuka baru lagi ya, travel agency ya. Oke, graffiti di sini sudah hilang teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Wadaw. Kita bisa melayang-layang. Wadaw. Meleduk-leduk weh, dapat duit banyak kita teman-teman. Dapat duit banyak kita weh, kalau kita hilangin gravitasi tuh. Terbang-terbang semuanya meledak-ledak tuh kan. Nah. Bahaya adalah
perusuh. Saya tidak ngerti dah, saya disuruh ngapain ke sini? Saya taunya yang merusuh-rusuh. Dan saya mengambang, ada kotak mengambang kawan-kawan. Ayo pulang. Let's go kawan. Ceprot. Pulang, let's go. Mana ya jalan pulang ya? Jalan pulang di mana ya? Aku tak tahu jalan pulangnya di mana. Mana jalan pulang nih? Oh, ini. Ini teman-teman. Di sini. Mede. Oke, landingan bagus. Mede. Sip. Jurus terbang. Oke, landing. Tush. Neng. Mantap kali landingan Obit ya, teman-teman ya. Tadi kita kebuka travel agency, teman-teman. Obit tidak tahu itu apa. Jadi langsung aja kita cari travel agensinya ada di mana dan kita akan cobain ya, kebuka apa lagi itu, boy. Travel agency. Yuk, kita lihat peta dulu yuk. Travel agency. Ini kah teleporter nih? Oke sih, iya dah. Teleporter ya, teman-teman ya. Teleporter. Oke sih, iya dah teleporter ya. Salah jalan lebih tuh. Salah jalan ke sana. Oh iya, ke sana. Let's go. Tani nih. Ini dia teman-teman, travel agency nih. Ini dia benar. Academy Research Texas Museum. Oh, ini untuk teleport kemana aja. Coba ya akademi ya, apa nih? Kita lihat nih. Wih. Keren. Langsung hilang dalam sini, teman-teman. Mantap. Wih. Orang-orang pada lagi nge-gym tuh, olahraga. Mantap. Pada lagi olahraga, teman-teman. Gimana cara masuknya? Obit mau olahraga juga nih. Hah? Percaya nggak kalian Obit mau olahraga, ha? Aduh, udah kesetrum, woy. ada jalan di sini. Kalian kira kalian aman, ha? Aduh, sakit. Kaget, woy. Oh, dari sini, teman-teman. Sabar. Twil? Yeah! Saya ledakin! Ini tempat, ini bom kah? Oh, bukan ya. Bom kah ini? Kok nggak meledak ya? Perasaan ini bom dah. Bom! Kebakar teman-teman, gara-gara Obit semuanya. Maafkan saya. Kok gak bisa buka, wey? Wey, apa? Apa lagi nih? Apa yang terjadi nih? Money bin. Money bin, teman-teman. Aduh. Wey, Obit ini tendang-tendang, wey. Wey, berani-berani ya kalian ya. Berani kalian lawan saya, ha? Berani kalian, kau kira kau siapa? Mentang-mentang kau pakai barbel kau sini kau. Berani-berani nendang-nendang saya kau ya. Kabur dulu kita. Oke, tadi kita kebuka tempat baru lagi itu money bin, teman-teman. Ini nih, di sini nih. Jadi kita akan coba ke sana dulu. Let's go. Oke, sepertinya lokasinya di sini dia, money bin, teman-teman. Ini dia, kita lihat dulu tempat apa ini? Duit-duit kah? Saya suka mendengar suaranya money bin ya, namanya maksudnya bit. Wih, ngalir duit tuh. Wih, dapat duit tuh teman-teman. Wih, tinggal berendam di duit tuh. Obit adalah sultan of the duit. Tapi kok duit kita nggak nambah ya? Agak seru, wih. Masa duit kita nggak nambah? Obit kita bakal nambah, wih. Ayo dong duit dong. Aduh, nyangkut kalau Obit, wih. Nyangkut di duit. Ya, nyangkut nih. Wah. Tuh, kita bisa berenang di duit, teman-teman ya. Tuh. Berenang di duit, weh. Berenang di duit. Tapi tidak dapat duitnya. Oke lah, teman-teman. Jadi mungkin untuk game Gar Simulatornya cukup sampai segini aja dulu ya. Jadi di sini kita sudah membuka cukup banyak hari ini, teman-teman. Kita sudah membuka sampai yang 30.000 nih. Tapi 35.000 masih ada nih. Spaceship upgrade apalagi nih teman-teman, pusing udah ngendaliin pesawat terbang itu susah banget ternyata ya. Ya udah lah teman-teman, mungkin untuk videonya cukup sampai segini aja dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Dadah. Obit mau mandi duit dulu nih. Mandi duit. Let's go. Bye.